Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Jawi yang bertajuk Kedai Kek Umi. Suku kata terbuka. Seperti mana yang saya terangkan sebelum ini, suku kata terbuka terdiri daripada huruf alif, waw dan ya. Sebelum ini kita telah mempelajari satu suku kata. Pada hari ini, Ustazah akan terangkan kepada kamu semua dan kita akan membuat latih tubi menyebut suku kata terbuka, dua suku kata. Okey, suku kata terbuka, dua suku kata. Sebelum itu, Ustazah ingin membawa kamu semua ke kedai Kek Umi. Inilah dia kedai Kek Umi. Murid-murid suka tak makan kek? Mesti suka kan? Baiklah, kita lihat apa yang ada di kedai Kek Umi. Baiklah, yang pertama di kedai Kek Umi terdapat buku, roti, tisu, sudu, bunga, pasu, ceri dan topi dan juga Umi. Baiklah, kita lihat satu persatu bagaimanakah kita hendak mengeja perkataan-perkataan ini. Yang pertama, buku. Bawawbu kafwawku. Buku. Bawawbu kafwawku. Buku. Bawawbu kafwawku. Buku. Apa ni murid-murid? Wah, roti lah. Siapa yang dekat sini suka makan roti? Ustazah suka makan roti. Jom kita eja perkataan roti. Rawau ro tayati roti. Rawau ro tayati roti. Rawau ro tayati roti. Yang ni apa pula ya? Ini adalah tisu. Tisu digunakan untuk mengelap mulut dan mengelap tangan selepas makan. Baiklah, bagaimana kita nak mengeja perkataan tisu? Jom eja bersama-sama. Tayati sinuwausu tisu. Tayati sinuwausu tisu. Tayati sinuwausu tisu. Gambar apa pula ni? Ya, ini adalah sudu. Bagaimana hendak mengeja sudu ya? Baiklah, kita eja bersama-sama. Sinuwausu dalwaudu sudu. Sinuwausu dalwaudu sudu. Sinuwausu dalwaudu sudu. Wow, cantiknya bunga ni. Jom kita eja perkataan bunga. Bawawbu nga alif nga bunga. Bawawbu nga alif nga bunga. Bawawbu nga alif nga bunga. Bunga ditanam di dalam apa ya? Ya, bunga ditanam di dalam pasu. Baiklah, kita eja bersama-sama. Pa alif pa sin waw su pasu. Pa alif pa sin waw su pasu. Pa alif pa sin waw su pasu. Yang seterusnya, buah apa ni? Sedapnya. Buah ceri.
Baiklah, kita eja bersama-sama. Jaya Jay, Roya Ri, Cherry. Jaya Jay, Roya Ri, Cherry. Jaya Jay, Roya Ri, Cherry. Apa pula yang Umi pakai tu ya? Ya, Umi memakai topi supaya kebersihan semasa menguruskan makanan terjamin. Baiklah, kita eja bersama-sama. Tawau to, payapi, topi. Tawau to, payapi, topi. Tawau to, payapi, topi. Baiklah, sehingga di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid, cuba ulang berkali-kali sehingga lancar mengeja perkataan-perkataan ini. Kemudian, hantarkan bacaan anda semua ke Google Classroom sebaik-baiknya. Sekiranya tidak dapat dihantar melalui Google Classroom, murid-murid boleh terus menghantar kepada ustazah melalui grup Telegram. Baiklah, jelaskan. Okey, sampai di situ saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.